kaum musyrik perkataan tidak dicelai. Mengatakan in antum illa bi dhalalin mubin, tidak adalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Orang kafir pula kata orang beriman sesat yang nyata. Itu perkara itu. Itu sebabnya kepada pendakwa, kepada pendakwa kaum muslimin dan muslimat, termasuklah guru, ustaz dan sebagainya. Benda-benda orang kata yang benar dia salah perkara biasa. Benda, sebab contoh, kalau ustaz mengajar tiba-tiba tak kena dengan keadaan masyarakat, maka tak kata ustaz itu susah. Ada kata biasa kaum muslimin dan muslimat, perkara biasa. Ustaz yang mengajar pula tak itu, yang dia tak boleh mengajar, betul betul. Itu kata biasa. Jadi Islam dari banyak surah Yasin ke kaum muslimin satu panduan. Sebagai mana dia sebut kaum muslimin dalam surat, kalau kita baca dalam surah Al-Shu'ara, surah Al-Shu'ara kaum muslimin bukan merujukkan, tapi kalau kita baca kita disuka pada muka surah yang pertama yang terakhir. Apabila kaum muslimin dalam muslimah kalian Fir'aunnya bawa pada Nabi Musa, kerana Musa lawan sembahan tidak sama. Jadi akhirnya Fir'aun kata pada Nabi Musa, engkau duduk di istana aku ini ada di sini. Engkau duduk di istana aku ini bertahun-tahun lamanya. Aku bela kamu wahai Musa, daripada kecil lagi. Tiba-tiba kau lawan aku wahai Musa. Betul lah kau Musa dengan orang-orang yang kafir. Fir'aun pula kata dengan Musa tak kafir. Itu sebabnya kaum muslimin dalam surah Yasin untuk menggambarkan dugaan-dugaan. Kalau kita baca di kalangan pendakwa dan pendakwa, kalau bawa Islam, biasalah kaum muslimin dan muslimat perkataan itu diluahkan sebagai ujian kepada apa dakwah dan sebagainya. Baik. Habis. Kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam ayat ini diminta keluarkan harta bagi orang yang bukan Islam. Dan bagi orang Islam, kaum muslimin dan muslimat kalian, di samping meluangkan harta, lebih hebat lagi. Sama ada sedekah atau zakat. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat kalian? Kalau kita melihat dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang bernama Zadul Ma'ad, sebenarnya yang dituntut kita meluangkan harta selain nak bantu orang-orang yang lemah. Tetapi di sana ada dalam Islam hikmat tu macam yang dizakat. Bah hikmah, hikmah disyariatkan zakat. Ataupun ada hikmah kita meluangkan zakat dan kita keluarkan harta yang lebih. Banyak hikmahnya. Selain yang membantu orang lemah, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan hikmah zakat yang merupakan hikmah keluarkan harta yang pertama, iaitu untuk membersihkan hati. Hikmah keluarkan zakat, keluarkan derma, ada merupakan sedekah untuk membersihkan hati yang tidak dapat. Baik, siapa kata kaum muslimin dan muslimat? Siapa boleh anggap rezeki yang diambil, harta yang diambil 100% satu patu halal? Tidak ada unsur-unsur syubhat. Ataupun kita tak jamin dan kita tak kata rezeki yang kita ambil haram. Kita tak kata. Tapi boleh tak kita kata rezeki yang kita ambil, gaji yang kita ambil ni haram satu patu? Kalau tak tahu, kita test dulu. Bak perbincangan. Misalnya kaum muslim, ada tujuan untuk meluangkan sedekah zakat untuk bersih harta. Sebagaimana firman Allah Taala, khus min amwalin sadaqatan liutahhirukum wa tuzakkihim biha, kata Allah Taala. Habis daripada harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Kenapa? Liutahhirukum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan membersihkan diri mereka. Sebab apa kaum muslim? Sebab contoh. Misalnya kalau berulang dia bekerja. Kerja apa ya? Kita kata ustaz lah, cikgu lah kaum muslim muda-muda. Daripada tiap muda lain. Cikgu ni kaum muslim dan muslim atau ustaz. Kalau dia mengajar sekolah, dia kena masuk pukul 7.45. Itu waktu dia. Tapi cikgu ni masuk kadang-kadang pukul 8 dah nak masuk kelas. Habis mengajar, satu masa belajar dah pukul 9.
Ini pukul 7.05, alam 8.25 dah buang. Awal dah tak ada. 5 minit dan yang 11 minit. Yang ganti dapat. Ada tak unsur telah anak tersebut? Kalau cikgu tu ganti masa tak apa. Tapi kalau tak ganti, ada tak benda-benda unsur dan tak kena? Ada. Tak ada bersebab. Jadi akhirnya, untuk membersihkan apa yang kita dapat, maka itu sebabnya firman Allah Taala dibacakan tadi, "Khus min amwalin sadaqah liyutahhiru shubbi." Keluarkan harta. Apa harta mereka? Sebagai untuk membersihkan dan membersihkan diri mereka. Itu yang pertama.